Okay. Kepala Stuk Palemdikpol Brigjen Polisi Agus Suryatno secara resmi menutup pekan olahraga dan seni antara siswa dan masyarakat Porismas Stuk Pakap 2019 di Lapang Sutadi Ronodipuro, Sekolah Pembentukan Perwira Polri, Kota Sukabumi. Kegiatan yang dimotori para peserta didik angkatan ke-48 tersebut dinilai sukses dan akan menjadi agenda rutin tahunan. Pada momen tersebut dilakukan penyerahan penghargaan kepada para juara dan piala bergilir Piala Stukpa Cup 2019. Kepala Stukpa Lemdiklat Polri, Brigjen Polisi Agus Suryatno mengatakan, ajang Porismas 2019 ini dinilai sukses karena mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan masyarakat Sukabumi, sehingga direncanakan tahun depan akan digelar kembali karena masuk kurikulum Stukpa. Kita wujudkan suksesi ini untuk integrasi antara Stukpa dengan masyarakat di Sukabumi, dan kita tetap menjaga kekompakan dengan pemerintah daerah untuk menuntun dan mendampingi para-para siswa pelajar untuk berprestasi di kedepannya nantinya. Kerjasamanya dengan pemerintah daerah dan masyarakat di seluruh sekitar Kota Sukabumi dan Kabupaten, kita harapkan lebih semarak lagi dan banyak memberikan dukungan terhadap Stukpa Lemdiklat Polri ini di dalam melaksanakan Porismas untuk tahun 2020. Sementara gelar juara umum jatuh ke tangan Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Kota Sukabumi dengan raihan medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis dan marawis dengan total 8 medali dan tropi. Menurut pembina MAN 2 Sukabumi Yusuf Ambari, secara umum penyelenggaraan Porismas tahun 2019 sangat baik dan profesional. Yang pertama tapi sangat baik, ya sangat maksimal kayaknya persiapannya dan cukup matang sehingga tidak ada keluhan apapun baik dari peserta lomba atau dari pemain itu sendiri. Jadi wasit-wasitnya profesional, gitu, penyelenggaraannya pun cukup profesional. Animo pelajar untuk mengikuti ajang Porismas 2019 cukup tinggi, yakni sebanyak 2.215 pelajar tingkat SMA, MA dan pesantren yang ada di Kota Kabupaten Sukabumi. Ajang ini memberikan pembelajaran positif bagi pembentukan karakter generasi tangguh dan unggul, serta berani bersaing di masa yang akan datang. Selain itu, meningkatkan integrasi antara Stukpa dan masyarakat Sukabumi, serta kekompakan dengan pemerintah daerah dalam mendampingi para pelajar agar berprestasi.